serem ya sebenarnya ya, dia bawa mayat si mbonya atau si ibunya ini untuk dimakamkan di tempat yang dia inginkan waktu dia masih hidup. Jadi kayak dia bikin wasiat, dia kasih tahu kalau maunya dikuburinnya di tempat tertentu. Kayaknya sih di kampung halamannya deh kalau nggak salah. Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini kita akan mereaction trailer lagi nih. Kali ini adalah film serial lah ya, series dari video.com berjudul Di Bulan Suci Ini, yang tayang di video.com. Seperti apa ya filmnya, dan sepertinya ini akan menghibur sekali dan sepertinya bakal menemani kita di masa puasa. Judulnya aja Di Bulan Suci Ini. Oke, kita lihat aja trailernya seperti apa. Langsung masuk ke update film. Oke, penonton film, kita langsung masuk ke update film reaction trailer untuk Di Bulan Suci Ini yang akan tayang di video.com. Yuk, kita lihat dulu trailernya. So, siap-siap yuk. Kita anterin Bung pulang ya. Anjay, apa tuh yang dibungkus? Bagus kan, Pak? Apa, Nuk? Hey, ini patung antik. Patung antik? Bau mayat. Aku akan makamkan Simbo sesuai dengan wasiat Simbo. Wajar. Gokil. Ini ceritanya serem ya sebenarnya ya. Dia bawa mayat Simbonya atau si ibunya ini untuk dimakamkan di tempat yang dia inginkan waktu dia masih hidup. Jadi kayak dia bikin wasiat, dia kasih tahu kalau maunya dikuburinnya di tempat tertentu. Kayaknya sih di kampung halamannya deh kalau nggak salah. Kayaknya seperti itu ya. Dan dia bawa langsung pakai mobil, dan itu dia kekocakannya di situ ya. Bisa jadi dia disangkanya nanti jadi pembunuhan lagi tahu-taunya. Kalau ketemu polisi kan bawa-bawa mayat begitu modelnya bentukannya. Kalau kayak di keranda atau di ambulans sih pakai apa namanya kain kafan, oke-oke aja karena kan mayat normal gitu loh. Lah kalau ini dibungkus pakai paket. Gokil. Parah banget. Jadi bikin kekocakannya di situ ya. Intinya sih dia pengen nguburin mayat lah kayaknya, intinya mayat ibunya ke suatu tempat, kemungkinan besar adalah kampung halamannya yang sesuai dengan wasiatnya gitu. Seru ya, kocak deh ini. Kira gue tuh filmnya judulnya Di Bulan Suci Ini tentang puasa gitu, tentang bagaimana kehidupan keluarga di kala menghadapi bulan Ramadan gitu kan. Wah, ternyata filmnya di luar dugaan, lucu sekali. Oke, kita nantikan aja filmnya di video.com ya. Serial sih lebih tepatnya. Jadi cocok nih, bisa ditonton di puasa nanti. Jadi ya, Ramadan kita nggak sepi-sepi amat gitu. Bisa ada hiburan yang bisa ditonton sembari nunggu waktu berbuka. Ngabuburitnya di rumah aja cukup, nyantai. Buka HP, lihat video.com, langsung meluncur deh ke serial ini di bulan suci ini di video.com. Nantikan ya. Kayaknya sih gue juga bakal nonton sih, seru sih buat menghibur diri aja gitu sebelum waktunya berbuka. Oke. Mungkin itu aja konten reaction trailer kali ini. Kita nanti akan lihat lagi reaction-reaction lagi. Ya pokoknya update film atau reaction trailer ini akan sering gue lakuin untuk melihat film-film apa aja yang cocok buat gue tonton dan yang gue tertarik untuk nonton sebagai referensi gue juga sih dalam menonton film, dan juga bisa jadi apa ya, rekomendasi buat kalian. Oke, itu aja mungkin dari gue untuk reaction trailer kali ini. Jangan lupa subscribe. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.